Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta tanaman hias, penghobi anggrek dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan di kesempatan kali ini saya ingin promo bibit anggrek Dendrobium Eka Karya. Ini bibit dari Eka Karya. Ini adalah anggrek Dendrobium bulat. Jadi di video kali ini saya ingin promo anggrek Dendrobium bulat seedling atau masih bibit, dan kami menjualnya itu per paket. Nah, per paket isi 10 pot dengan ID berbeda-beda. Seperti apa kondisi anggrek dan ID-nya? Saksikan terus videonya. Untuk yang pertama, ini ada anggrek dengan ID ESK. Untuk tinggi plannya sekitar 20 cm. Kondisi plan seperti ini. Ini adalah anggrek Dendrobium ferus purple R sakul. Plannya seperti ini. Dendrobium ferus purple L sakul. Ini contoh bunganya kurang lebih seperti ini. Jadi bunganya purple, ada lidahnya underwear ya. Sangat keren. Untuk plannya, untuk bunganya juga cantik. Nah, ini untuk ID yang pertama. Jadi ini satu paket ID-nya berbeda-beda. Nah, 10 pot berbeda-beda. Yang kedua, ini ada dengan ID AMS. Ini dengan ID AMS. Untuk plannya ini gendut. Jadi, untuk karakter plan setiap ID itu berbeda-beda. Yang AMS ini karakter plannya gendut, bisa gendut dan enggak terlalu tinggi. Untuk plannya ini tinggi enggak sampai 20 cm. Ini untuk contoh bunganya, ini Dendrobium Transient Blue Amaryllis. Seperti ini bunganya ya. Ini bunganya lidahnya ungu pekat. Ini bentuk kupu-kupu atau bulat ya. AMS. Untuk ID yang selanjutnya ini ada dengan, ini sangat rimbun plannya. Untuk karakter plannya rimbun, tapi enggak terlalu gendut. Dengan ID ini AGL, kode AGL adalah anggrek Dendrobium Transient White Angel. Ini tinggi plan kurang lebih 20 cm. Plannya sangat rimbun. Transient White Angel untuk ini ya, plannya memang karakternya rimbun-rimbun. Setiap ID karakter plan berbeda-beda. Yang Transient White Angel ini rimbun untuk plannya, dan untuk contoh bunganya kurang lebih seperti ini. Untuk bunganya ini termasuk buah besar ukurannya, sangat cantik ya. Untuk contoh bunganya, yang selanjutnya ini adalah anggrek Dendrobium ferus yellow malia. Ini kode MAL plannya sangat sehat sekali ya. Ini gendut. Untuk ferus yellow malia ini untuk contoh bunganya kurang lebih seperti ini, berwarna kuning berlidah ungu. Untuk bunganya yellow malia ya. Ini plannya tinggi kurang lebih 20 cm, gendut batangnya. Jadi ini plannya sehat-sehat, mantap-mantap. Dendrobium ferus yellow malia ya, ini plannya
Satu paket isi 10 pot ID berbeda-beda kami jual dengan harga Rp180.000. Yang selanjutnya ini dengan kode LTS. Ini plannya kak warnanya gelap. Ini Verus Lantana. Ini Verus Red Lantana. Berwarna hitam pekat, hitam merah pekat, ini merah gelap. Verus Red Lantana. Ini plannya ya. Sehat-sehat. Mantap-mantap. Untuk contoh bunganya kurang lebih seperti ini. Bunganya berwarna merah pekat, sangat cantik, dan plannya juga ini rimbun. Oh, plannya agak gelap warna daunnya. Untuk ini ya, insya Allah akarnya sudah jalan semua, jadi tidak diragukan. Untuk plan sehat-sehat, mantap-mantap. Sepaket 10 pot dengan ID yang berbeda-beda Rp180.000. Yang selanjutnya ini dengan kode BRY. Ini adalah anggrek dendrobium dark purple birni. Ini dark purple birni. Bunganya purple warnanya, kurang lebih untuk contoh bunganya seperti ini. Warnanya agak gelap, dark ya. Purple birni. Untuk bunganya kupu-kupu atau bintang ya plannya. Nah, plannya sehat-sehat lah, mantap-mantap ini. Yo, sepaket 180 saja. Jika beli satu plan Rp20.000, tapi kalau beli sepaket 10 pot 180. Yang selanjutnya ini dengan plan yang juga gelap. Iya, dengan kode VAN. Ini Dendrobium Verus Purplevania. Ya, kode VAN Verus Purplevania plannya. Plannya gendut, ginuk-ginuk, sehat. Batangnya gelap. Untuk contoh bunganya kurang lebih seperti ini. Ini ya warnanya gelap seperti batangnya. Ya, Verus Purplevania. Batangnya sehat-sehat ini, insyaallah. Mantap-mantap, monggo silakan yang ingin mengkoleksi seedling. Dan yang ini ya, ada juga CLV Yellow Clovis ini. Plannya tinggi, tapi enggak rimbun untuk jenis yang clovis ini. Untuk contoh bunga kurang lebih seperti ini. Bunganya berwarna kuning berlidah ungu ya, Yellow Clovis. Untuk plannya ini kalau enggak salah ini bisa tinggi sekali, tinggi lebih dari 1 meteran ini. Untuk plannya kalau sudah dewasa, ini bunganya berwarna kuning berlidah ungu, Yellow Clovis. Yang selanjutnya ini ya, masih CLV. Ini CLV tinggi plan yang ini sekitar 20 cm. Ini ID-nya sangat cantik-cantik untuk bunganya. Dan yang ini juga ada dengan ID FRD. Kode ID FRD ini adalah anggrek dendrobium Transient Fedreica. Ini plannya enggak rimbun, mak tinggi. Untuk contoh bunganya kurang lebih seperti ini. Ini bunganya pink, enggak putih. Transient Pink Fedreica. Untuk plannya seperti ini, FRD, akarnya
rimbun. Oh iya, ini akarnya jalan semua ya. Untuk plan setiap ID itu memang berbeda-beda karakter. Jadi perlu diketahui untuk plan setiap ID beda-beda karakternya. Ada yang rimbun, ada yang tidak, ada yang tinggi, ada yang besar. Yang selanjutnya ini dengan kode ID. Ya, kode ID-nya MRY. Ini plan-nya agak rimbun, tinggi plan kurang lebih sekitar 20 cm. 15 sampai 20 cm. Nih. Ini adalah anggrek Dendrobium Transient Brown Mary. Untuk plan-nya lumayan rimbun, tinggi. Ini bunganya cantik. Untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Untuk warnanya brown, ini kuning agak apa ya warnanya ya, kolaborasi. Untuk bunganya cukup berbeda dengan yang lain. Ini cantik sekali. Brown Mary. Jadi seperti ini ya, satu paket 10 pot. Tuh ini seperti ini. Satu paket 10 pot dengan ID berbeda-beda. Kami jual dengan harga Rp180.000. Ini kayak ID-nya ini berbeda-beda semua. Ya, ini setiap ID berbeda pula ini kode ID berbeda. Untuk plan-nya, batangnya juga karakternya berbeda-beda seperti ini. Ini ada 10 macam bunga, 10 macam warna, beda-beda semua. Satu paket kami jual dengan harga Rp180.000, tapi kalau beli satu itu Rp20.000 satu potnya. Yang berminat langsung saja chat admin di nomor WA yang ada di video atau di deskripsi. Kalau bisa ke lokasi ya, kebun anggrek kami Jara Garden Orchid, berada di Desa Sanarjo, Kecamatan Tuen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat, menghibur Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.